Assalamualaikum. Hai semua, selamat berpuasa. So far macam mana puasa anda? Berjalan dengan lancar? Okey, saya nak share dengan anda resepi untuk buat dadih dengan menggunakan susu daripada Farm Fresh. Okey, Farm Fresh ni banyak pilihan susu dia dan apa yang saya pilih hari ini adalah kegemaran anak-anak dan juga kegemaran saya tau. So, saya pilih untuk hari ini kita buat dadih Yara ataupun perasa strawberry. Apa bahan yang diperlukan untuk buat dadih istimewa ala saya? Okey, kita perlukan pertama gula separuh cawan sukatan dia. Kalau nak kurang manis boleh letak suku cawan. Okey, agak-agak ni saya pakai bukan yang serbuk tapi saya pakai yang jejari-jejari tu. Sukatan dia pun setakat apa orang kata telinga cawan ni, bahagian sini saya potong-potong dia punya agak-agak sampailah bahagian separuh cawan ni juga. Yeah. So saya nak tunjukkan anda sekarang cara-cara untuk menyiapkan atau kita masak saya punya dadih. Mula-mula macam biasa kena ada periuk, kita panaskan dan saya perlu cairkan dulu agak-agak ni dengan kita masukkan satu cawan. Dah panas pun periuk kita. Satu cawan air khusus untuk mencairkan dulu agak-agak kita. Okey, saya masukkan bismillah. Okey, agak-agak saya dah cair. Jadi sekarang saya masukkan gula pula. Okay, untuk sukatan yang saya buat hari ini, saya akan letak 6 kotak susu Yara strawberry. Okey, susu yang dah pun masak tadi, okey, saya transfer dalam jug ni supaya senang nak kita letakkan di dalam acuan. Pakai jug ni senanglah susu kita bila tuang tu dia tidaklah meleleh-leleh. Dah siap. Okey, sekarang ni step yang terakhir adalah kita letakkan dadih ni ke dalam peti sejuk. Okey, dadih susu Yara Strawberry Farm Fresh dah pun siap. Okay, jadi anda boleh cuba dadih susu Yara Strawberry.